Halo sobat otomania dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Ayo, siapa yang berminat mau membeli Yamaha NMAX terbaru? Nah, ini ada warna yang paling crash dan glossy, yaitu warna putih sob. Kalau pilihan warna yang lain silahkan cek video sebelumnya, ada detail di sana. Ada 16 menit saya bedah Yamaha NMAX sampai ongkar bagasi di bawahnya, pokoknya total, dan saat ini hanya fokus ke warna putih ini. Kenapa warna putih ini spesial? Karena hanya warna ini yang glossy atau mengkilap sob. Sedangkan tiga warna lain, yang biru, merah dan hitam, itu tipe dop. Jadi beda sekali ya, tidak glossy dia. Kalau ini benar-benar mengkilap. Jadi buat sobat yang mungkin suka warna yang glossy mengkilat, ya pilihannya hanya yang putih ini. Untuk spesifikasi sama ya, menggunakan mesin satu silinder SOHC 4 klep EVA 155 cc, power 11,3 kW serta torsi 13,9 Nm. Ini powernya jengat sob, dan memiliki tangki BBM 7,1 liter dan beratnya 130 kg. Speedometer sudah digital. Lampu depan belakang LED sudah menggunakan SMG atau Smart Motor Generator. Jadi starternya lebih halus sob. Jadi bisa dicek di video sebelumnya yang komplit 16 menit itu. Dasar desain memang banyak membilang mirip ya, lampu belakang mirip XMAX. Begitu juga depan. Ada mata kucing di bagian belakang dan lampu untuk plat nomornya juga beda. Keren ya, warna putih ini dipadukan dengan emblem NMAX silver. Yang suka warna putih suaranya silahkan berikan di komentar. Oh ya, motor ini dijual mulai 29,5 jutaan ya. Dan motor ini tipe standar, bukan ABS sob. Jadi ABS nya belum keluar, mungkin bulan depan atau tunggu saja infonya di channel ini, yaitu dengan klik subscribe dan lonceng, jangan lupa sob, dan itu gratis. Keren ya, dari depan warna putih, terus lampunya tengahnya corak putih, kalau dihidupin pasti mantap. Ini sayang masih belum boleh. Terima kasih atas waktunya, salam satu aspal.